Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah diputus, bah. Dan Nyai Karlina melahirkan di dalam kubur. Aneh. Kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mengukurnya, bah. Apalagi kita cuma manusia. Kita bawa pulang, yo. Iya, bah. Disinilah perempuan yang bernama Karlina dikuburkan dalam keadaan hamil dan melahirkan seorang bayi. Ini suatu kejadian aneh, sebuah misteri. Begitulah apabila gaib menghendaki, kita manusia tidak bisa menjangkaunya. Pikiran dan logika bukanlah ukuran untuk mendapatkan pengetahuan yang besar dari Allah. Tetapi, kenapa jasad mati Karlina bisa bangkit dari dalam kubur? Allahu alam. Cuma Allah yang tahu. Lalu, benarkah ada siksa kubur? Seperti yang tersebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu pun cuma Allah yang tahu. Dan kisah ini sesungguhnya adalah suatu kisah yang jujur. Satu kisah sejati yang terjadi di suatu kota kecil Lembang, Jawa Barat. Silahkan ikuti. Wassalam.
kondisinya. Sehat, sekarang sudah boleh dibawa pulang. Sama nenek yuk pulang yuk nenek ya. Oh masih haus ya, nanti ya nenek bikinkan lagi. Wah. Sebentar ya neng, apa bikinkan lagi? Masya Allah. Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Aden. Kenapa, Mang? Enggak apa-apa. Mang cuma sedikit kaget. Aden berdiri situ, enggak pakai ngetuk pintu. Saya mendengar bayi menangis, Mang. Bayinya pembul nyusunya, Den. Ini Mamang baru mau bikin lagi. Ya. Begini, Bi. Barangkali untuk sementara, Bi Yoyo tidur sama bayi itu di kamar tengah ya, Bi. Baik, Den. Kamar itu sengaja saya persiapkan untuk bayi itu jika sudah besar. Dan seluruh pakaian Karlina sudah saya pindahkan ke lemari itu, ya. Oh, iya, Den. Bagaimana kalau sementara Bibi pisah tidur dengan Mang Ganda? Bisa atuh Den, pan Bibi sarang Mangganda teh tos kolot. Kalau begitu ya udah mulai dari sekarang aja Bi. Bisa Den, bisa. Oh ya, kalau susunya habis bilang pada saya, nanti tiap minggu saya kasih uangnya ya. Ma, sini. Ayo naun, Abah. Ini, begini. Jangan bilang-bilang sama Den Rustam. Begini. Itu. Susu asli dari air susunya Den Nyai Karlina. Apa? Si Abah mah gelo. Pandainya Karlina sudah mati. Si emak tidak percaya. Tadi waktu Abang membuat susu dan memasukkannya ke dalam botol, Den Nyai Karlina datang pada Abang di dapur.
pasti terbungkus kain kapan. Potongannya, Mak. Nggak takut, Abah? Ya, tentu saja takut. Tapi pocongan Denjai Karlina mah baik. Abah jadi nggak takut. Lantas, susu yang Abah sudah bikin dibuang sama dia. Digantikan sama air susunya sendiri. Botol kosong ini diginikan ke tetenya. Tetenya dipijit-pijit, air susunya keluar masuk ke sini. Lihat, masih ada sedikit. Ini air susu dari Nyai Karlina. Kalau nggak percaya, coba dirasa-rasa sedikit. Bagaimana? Lain? Iya, ini mah air susu asli, Abah. Tuh, lihat. Begitu ngisap susu ini, bayi itu tidurnya nyenyak. Semuanya diseduh dengan air panas dulu itu, Bah. Iya, Yos. Biar sehat. Si emak itu teh anak Abah. Neng Gelis, bade iba keula bade sarapan heula. Mani dulu nih, nanti dia telat sekolahnya. Hayu atuh. Masih lembur. Ini kan sudah malam. Lembur itu apa sih? Lembur itu cari duit yang banyak buat Denyai. Ya? Sekarang Bogo. Meremin matanya. Yuk, Bogo.
habis berkencan dengan Yanti. Iya kan? Dikahi perempuan itu kan? Jangan berzina. Ada apa, Den? Astagfirullah. Duh, Mamang. Bikin kaget orang aja. Aden capek. Mang pijit ya. Ah, Mang. Enggak, Mang. Saya cuma ngantuk. Iya, Den. Aden kelihatan ngantuk. Sudah larut malam. Semua sudah tidur. Neng Tia juga sudah tidur di kamarnya. Ditemani Biyoyo. Mang. Saya baru saja mengalami kejadian aneh, Mang. Kejadian aneh bagaimana, Den? Nggak usah takut, atuh, Den. Kejadian semacam itu mah anggap saja sebagai kejadian biasa. Apalagi ini mah cuma ketemu sama Den Nyai Karlina. Orang yang semasa hidupnya Aden kenal. Tapi saya nggak terbiasa mengalami kejadian semacam ini, Mang. Paling-paling cuma dalam mimpi. Tapi ini nyata, Mang. Seolah-olah saya melihat Karlina masih hidup. Dan dia bicara sama saya, Mang. Ngomong apa, Den? Semacam amanah, Mang. Amanah bagaimana? Saya harus menyayangi Rustiana. Iya, Den. Neng Tia kan anak Aden. Tapi Biyoyo kok tahu kalau... Jangan begitu, Den. Bibi cuma ngasih saran saja. Aden harus menyayanginya. Dan harus dengan sungguh-sungguh mencintainya. Ingat, Den. Tidak bisa Aden memungkirinya. Neng Tia itu janin dari istri Aden. Iya, Den. Mamang juga sangat menyayangi Neng Tia seperti anak sendiri. Anak? Cucu, Abah? Sama saja, Atuma. Yang penting kan sayang. Den, Bibi membuka rahasia. Rahasia apa? Berpuluh-puluh tahun, Bibi. Perkawinan Bibi tidak menghasilkan anak ya, Bah? Iya, yang gak bukan situ. Dukun sama dokter bilang begitu, Den. Biyoyo mah rahimnya gak bagus. Gak bisa punya anak. Kalau saya mah bisa dites. Tokcer. Kelo si Abah mahnya. Den, Manggana mah untung punya pamajikan saya. Setia sampai tua. Perempuan lain mah belum tentu mau. Kawin sama orang pece. Pincang, cacat. Den, Mangganda teh orang sisa. Ele-ele si emak.
Waktu muda mah saya tidak pece atau ganteng. Sok laki-laki mana yang seganteng saya mau sama emak kecuali saya. Situ mah seperti ubi bakar, sebe. Siapa? Ada. Abah, Abah, sini. Kehelak. Ada apa, Mang? Ada maling? Bukan. Lina, Aden nggak usah heran. Jika begitu keadaannya, dia sepertinya tidak diterima Allah, Mang. Tidak boleh kita menduganya, Den. Soal itu bagian Allah. Cuma Allah yang tahu. Den, Nyai Kalina mungkin cuma ingin melihat anaknya, Den. Sudah ngomong saja, Den. Bilang Aden mau kawin dan menyayangi anaknya. Baca doa dulu, Mang. Oh iya. Berdoa buat ahli kubur. Ayo, Mang, mulai. Mang? Mang kok seperti kebingungan? Iya, Den. Mamang kok jadi begini? Bebacan hilang dari pikiran Mang. Mamang susah mengingatnya. Kenapa ya? Katanya mau naik haji. Kok seperti mualaf? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berilah petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jeritan tadi? Iya, nak. Bapak pikir ada perempuan yang dibunuh dan diperkosa. Tak tahunya. Tak tahunya apa, Pak? Hal aneh apa itu, Pak? Hanya Allah yang tahu, nak. Bisa saja jasad dalam kubur ini sedang menerima siksa. Kuburan siapa ini, nak? Kuburan istri saya, Pak. Dosa apa yang telah dia perbuat, nak? Cuma Allah yang tahu, Pak Tua.
Ada apa, Abah? Sudah waktunya kita ceritakan tentang siluman pohon besar ini, Mak. Tapi, Abah. Abah paham. Di kuburan Den Nyai Karina, Abah sama Den Rustam baru saja mengalami kejadian aneh. Sepertinya Den Nyai Karina mendapat ajab kubur. Kenapa, Abah? Dosa apa Den Nyai Karina sampai mendapat ajab seperti itu? Iya, Bi. Waktu kami berdoa, terdengar suara jeritan Karlina dari dalam kuburnya. Dan Abah pun mendapat peringatan langsung dari Allah. Abah hampir saja kehilangan Al-Quran yang Abah miliki. Jika tidak Den Rustam menyelamatkan Abah. Tapi niatan naik haji dari Mangganda telah melonggarkan siksaan dari Allah. Jadi, Abah niatan naik haji? Tentunya sama emak. Iya, Bi. Mangganda cerita pada saya semalam. Dan saya berjanji untuk membantunya. Mamang akan menghilangkan seluruh niat dan sifat buruk yang ada dalam diri Mamang, Den. Syukur, Alhamdulillah. Lantas, bagaimana tentang siluman itu, Mang? Ini, Den. Bibi dia pantek di sini. Darah. Siluman berdarah, Mang? Tidak. Itu mungkin saja darah binatang atau manusia. Siluman itu seperti nyamuk, Den. Menghisap darah. Persamaannya dengan manusia memang ada. Siluman butuh makan dan memiliki nafsu. Tapi tidak memiliki akal dan pikiran seperti manusia. Tapi, Mang, darah ini darah manusia, Mang. Bisa saja darah manusia atau binatang. Siluman tidak punya kuasa mendekati manusia. Apalagi sampai menghisap darahnya. Kecuali manusia-manusia yang tipis iman atau manusia yang punya sifat buruk akan mudah disandingi. Maksud Mamang, kesurupan gitu, Mang? Ya, semacam itulah. Jasad manusia yang disandingi, diperalat untuk melampiaskan nafsunya. Bi. Abah. Mamang, Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La billahi al-aliyyil azim. Ren, masih jauh enggak? Sedikit lagi kita bakal menemui perkampungan. Oh, di perkampungan itu tuh? Tidak. Kita hanya keluar sedikit dari perkampungan itu. Di sana kita berhenti, lalu kita menaiki jalan setapak. Agak nyentrik orangnya. Iya? Padahal ada beberapa pejabat yang pernah ditolongnya dan menawarkan untuk tinggal di kota. Tapi dia tidak mau. Dia lebih senang tinggal di tempat terpencil seperti itu. Aneh.
Tam, awas Tam. Tam. Hei. Gila. Kalau begini caranya kita bisa celaka, tahu enggak? Aku melihat istrimu, Tam. Tuh begini. Istriku. Sumpah, Tam. Aku melihat, Tam. Sekarang masih ada enggak? Hah? Dia hilang, Tam. Gak ada. Yaudah. Kalau gitu, berapa jauh lagi rumahnya Kisida? Kita sudah sampai, Tam. Itu dia. Kodrat manusia itu untuk mati, bukannya untuk hidup kembali. Istri saya ini mati, Pak Kiai. Dan dia melahirkan anak dalam kuburnya. Subhanallah. Rupanya peristiwa itu masih terjadi di dunia ini. Kenyataan itulah yang saya alami, Pak Kiai. Dan anak yang dilahirkannya kini berusia 6 tahun. Pak Kiai tidak percaya? Bukan tidak percaya. Coba ceritakan semuanya sama Bapak. Memang benar, benih yang menjadi janin bayi di dalam rahim Den Nyai Karlina adalah benih saya. Pak Kiai lebih arif dan bijak. Tentunya sudah tahu apa yang terjadi pada diri saya yang hina ini. Saya malu. Saya takut. Saya merasa bersalah besar pada Den Rustam. Dan semua ini bermula dari adanya niat buruk saya, Pak Kiai. Kamu menyesal? Demi Allah, saya menyesal, Pak Kiai. Saya tak ingin mati membawa penyesalan seperti ini. Sekarang saya sakit. Mungkin sebentar lagi bisa mati. Kamu belum mau mati, Ganda. Bahkan dirimu sebenarnya tidak sakit. Sekarang bangun. Tolong ambilkan air, kasih minum. Baik, Pak Kiai. Sebenarnya niat buruk apa sehingga kamu diperalat dan disandingi oleh siluman itu? Saya ingin memiliki rumah ini, Pak Kiai. Memiliki hak orang lain? Sejak kapan niat itu berada di hatimu? Sejak sebelum jadi hak sepenuhnya dari Pak Bakri, Kiai. Orang tua saya terlibat hutang, lantas menggadaikan sawah dan rumah ini. Rumah yang sesungguhnya telah diwariskan pada saya sebagai anak satu-satunya. Harapan memiliki kembali rumah ini ketika orang tua saya meninggal. Masih ada niat buruk lainnya? Maafkan Mamang, Den. Mamang pernah menaruh sir pada Den Nyai Karlina. Maafkan Mamang, Den. Saya maafkan, Mang. Terima kasih.
Alhamdulillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Yan! Bangun. Bangsamu sejak dulu memang diwajibkan untuk bersujud kepada manusia. Sekarang kau dengarkan perintahku. Pulanglah kau ke asalmu dan jangan sekali-kali kembali ke sini lagi. Kalau kau tidak mau kuhukum. Berdiri. Istrimu? Ya, Pak Kiai. Wujudnya seperti istri saya. Kau mau menikah lagi, kan? Betul, Pak Kiai. Begitulah misteri. Cinta sejati dan ketulusan hati dalam proses gaib bukan saja dapat berubah bentuk manusia sebagaimana kiprahnya, melainkan dapat membenarkan apa yang terjadi. Seorang manusia yang telah mati masih bisa melahirkan di dalam kubur. Inilah misteri. Oleh karena itu, kisah misteri malam ini bukanlah semacam kisah kejadian. Sebab Rostiana yang dilahirkan di dalam kubur kini telah berusia 36 tahun. Telah menjadi seorang dokter, seorang psikolog, dan bahkan telah bersuami. Kini mereka tinggal di Bandung. Dan malam ini, mudah-mudahan keluarga Rustam dapat menyaksikan peristiwa misteri. Wassalam.